Balap tim pabrikan Yamaha, Valentino Rossi, bakal genap berusia 40 tahun saat terjun ke balapan MotoGP musim 2019 mendatang. Dengan performanya yang terbilang masih kompetitif, Rossi masih berpeluang menorehkan 2 rekor yang bisa dipecahkan musim depan. 2 rekor yang masih bisa dipecahkan tersebut adalah yang pertama, meraih juara seri MotoGP 2019 di usia 40 tahun. Rekor pertama yang bisa dipecahkan adalah jika The Doctor mampu meraih setidaknya 1 kemenangan di MotoGP musim 2019. Jika terwujud, maka Rossi bakal mempertajam rekornya sendiri sebagai pembalap paling tua yang memenangi minimal 1 race di MotoGP 2019. Rekor sebelumnya adalah saat Rossi memenangi GP Ansen musim 2017 lalu pada usia 38 tahun dan 128 hari. Yang kedua, merengkuh gelar juara dunia yang ke-10. Jika berhasil menjadi juara dunia MotoGP musim 2019 mendatang, Valentino Rossi akan menjadi pembalap paling senior pada kategori tersebut. Rossi juga bakal menempati posisi ke-4 sebagai pembalap yang menjadi juara dunia di berbagai kelas dan format MotoGP. Posisi pertama saat ini diraih oleh Hermann Paul Müller yang berusia 45 tahun dan 331 hari saat menjadi juara dunia 250cc pada tahun 1955 yang lalu. Jelas ini bukan perkara gampang bagi Rossi, bahkan bisa dibilang sebagai misi paling sulit dan hampir mustahil terlaksana. Pasalnya, Rossi harus bersaing keras dengan Marc Marquez yang selalu menjadi juara dunia dalam 5 musim terakhir. Belum lagi masih ada rival yang kuat lainnya seperti Andrea Dovizioso, Jorge Lorenzo, dan Maverick Vinales yang tak bakal mudah mengalah begitu saja padanya. Bisakah Vale menjawab tantangan tersebut?